Jadi sekarang yang full pickup. Untuk yang truk ada di sebelah mana ini, belum tahu nih arahnya barat atau timur. Ini yang full truk Karnaval Sidrun Jepongko. Kalau hari ini yang pickupan. Ini yang pickup nih. Ya, audio. Depannya lagi ada Duo Sandi Audio. Duo Sandi Audio di depannya lagi. Ini yang full pickup. Ini 4 subwoofer tapi no name. Di depannya lagi full pickup. Ada motornya ini, motor Helix. Derek enggak salah. Ini ada PCB audio. Langsung ke depannya lagi, ini yang full pickup. Full truck ada di belakangnya. Davacer audio. Indra audio. Ini full pickup ini. Di depannya lagi ada, nggak tahu namanya ini, no name. Sponsornya PT Las District. Di depannya kiri no name. San Roman, San Yasinan. Ini no name, ada Putra Jaya Makmur. Untuk pickup maksimal 4 sampai 6 subwoofer. Paling banyak planar ini untuk pickup. Ini yang paling depan 2 subwoofer. Ini full pickup. Yang paling depan ada, paling belakang ada truk. Ini yang pickup nih. Total ada 80 peserta tadi katanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Sakura Official. Terima kasih. Ada Haji Audio. Kembali lagi. Ini ruang nyimpan tadi. Ini ruang nyimpan. Tadi keliru menyimpan, jadi hilang. Lagi ini Karnaval Sidrejo Ponggo. Ini ada Perkasa Audio. Ini malah dari depan lagi. No name.
sih belum dipasang. Tinggi pemabok baru Pak Ratel ini 4 BIM tertinggi. Ada Ataris Audio, ini paling mewah ini. Di depan sana ada Amaris Audio. Dan di depan lagi ada Rizkuana Audio. Depan lagi ada Suara Alam Audio. Ada HK Audio. Di depan lagi ada Jazila Audio dari Vasco Sengok Blitar. Ini dari Vasco Sengok boxnya di yang pernah legend ini. Dan 4 BIM. Ini Paratel. Ini palatnya. Ini dari ponakannya Vasco Sengok. Jazila Audio. Langsung ke depan lagi. Oke. Onre. Ya ya onre. Langsung. Kenanga Audio. Langsung ke depan lagi ada PCB Audio. Di depan lagi ada Plonco Audio untuk planar. Dan dua BIM padanya banyak. Ini wis malam ya, paling berangkatnya sore. Berangkatnya sore ini katanya. Langsung ke depan lagi. RJM Audio. Ini yang khusus bagian paling depan ini. Di depan lagi ada JS Audio. Blok panar sama Parata. Halo. Iya. Lanjutkan juga. Tak beli sih aku. Boleh, ya harus enggak, nganu. Jadi mambeli bar kok on di sini. Bar kok iklan. Oke.
dari Monica Audio. Di depan lagi ini pickup ada Alis Audio. Total lebih dari 30 truk ini. Full truk dan pickup di Karnaval Sidoarjo Ponggok ada AS Audio. Ada RWJ Audio, Raden Wijaya Audio, Bokopri, titisan Gewok. Karnaval Sidoarjo Ponggok, 4 dusun, 1 desa. Ada HM46. Ini dari Kediri M46. Di depan lagi ada 35 Audio 8 subwoofer Pak Planet. Di depan lagi ada DA Audio. Ini juga peparatal ini. Oh bukan, di audio. Di depan lagi ada Mustika Audio. Mana juga lagi kita masang lighting. Di depan lagi kita bertemu dengan Sambo Audio. Ini saja dari mana belum tahu. Sama yang mana belum tahu ini. Yang paling unik ini. Yang di depan ada Helix Audio. Dan paling depan sendiri ini. Khusus untuk truk ada PJ Audio. Ini paling depan yang di sana, paling sana adalah ada pickup, full pickup. Ini khusus truk. Lebih dari 31 full truck yang hadir di Karnaval Sidoarjo Ponggok Kabupaten Blitar. Ini nomor satu ini. Ya nanti jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sakura Official. Dan tunggu update selanjutnya. Ini karnaval paling banyak Sumbita Raya ini. Full truck 12 subwoofer, 8 subwoofer full truck ini. Berbarengan dengan karnaval di Tuban atau Tuban, terus di Tulungagung kayaknya ada, belum tahu infonya. Terus di juga di Malang ada dari Swanda dan Rizat di
Kromengan. Jabuwer Kromengan Malang. Utara Bendungan Karangkates juga nanti malam ada Caraval Sound System di Malang. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment dan subscribe Sakura Official. Terima kasih.
Ini parko ini. Ini parko. Thank you.